Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Royal Bank, channel yang membahas seputaran tutorial dunia perbankan, pembayaran, dan tagihan. Sekarang telah awal semester, maka bagi mahasiswa seyogianya adalah untuk pembayaran UKT, uang kuliah tunggal. Nah, di sini Royal Bank akan melakukan tutorial bagaimana cara pembayaran UKT untuk Universitas Jambi. Tapi sebelum kita melakukan tutorialnya, maka kita masuk dulu ke tata caranya. Nah, di sini di mana pembayaran UKT Unja itu bisa dilakukan melalui tiga bank. Pertama yaitu Bank Mandiri, tapi Royal Bank tidak akan mengulas lebih banyak. Terus selanjutnya bisa melalui Bank 9 Jambi atau bank daerah. Nah, di sini Royal Bank akan fokus melalui Bank BRI. Untuk melalui ATM BRI atau Bank BRI itu nanti kita diarahkan melalui virtual account atau disebut Briva, di mana kode bayar untuk Universitas Jambi atau Unja yaitu kode bayarnya atau kode universitasnya dengan angka 28262. Dan nanti ini akan diikuti oleh nomor ID mahasiswa. Setelah kita mengetahui kode bayarnya atau nomor kode Universitas Jambi, maka kita langsung saja ke ATM BRI. Setelah kita berada di ATM BRI, langkah pertama seperti biasanya kita masukkan ATM kita. Perlu diingat posisi chip harus di atas agar tidak terjadi masalah. Setelah kita masukkan, kita tunggu saja. Nah, di sini suruh pilih bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan masukkan nomor PIN ATM. Ingat, PIN sangat rahasia. Setelah muncul menu, maka kita pilih menu lainnya. Terus kita ke pembayaran atau pembelian. Kita akan mencari menu Briva, bila belum ada kita ke pembayaran atau pembelian lain. Nah, di sini sudah ketemu menu Briva, kita langsung saja masukkan kode Briva. Ingat tadi untuk kode Universitas Jambi yaitu 28262. Lalu dilanjutkan nomor ID mahasiswa. Setelah kita masukkan, kita langsung tekan benar. Kita tunggu proses. Nah, di sini sudah ada keterangan dan di sini sudah ada Universitas Jambi, nama Ahmad Rozikin. Total UKT adalah 2 juta, di mana biaya admin bank adalah 2.500. Bila kita sudah memastikan data ini benar, kita tekan iya. Lalu kita pilih jenis rekening yaitu dari rekening tabungan. Kita tunggu proses selanjutnya. Nah, di sini transaksi berhasil. Kita close-kan dulu.
Nah, demikianlah cara pembayaran UKT Universitas Jambi atau UNJA melalui ATM BRI. Dan apabila video ini bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa, maka selalu support dan dukung channel Royal Bank dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke rekan-rekan mahasiswa Universitas Jambi agar bisa melakukan pembayaran UKT melalui ATM BRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.